Halo guys, what's up? Welcome back again with me, Elo Japanese. Sesuai janji gue di video sebelumnya, yang dimana gue mendapatkan 30 view. Itu sangat besar sekali ya. Yang dimana subscriber gue ada 1350 kalau gak salah ya, 1350 orang. Dan gue sengaja upload itu terus jadiin premier supaya agar mereka nonton ya. Tapi dari 1300 orang yang dimana gue bisa bikin satu sekolahan ya, entah itu kampus, entah itu SMA, gue bisa bikin kuliahan dan kampus gitu, terus terus SMA gitu ya, sekolahan dengan jumlah subscriber gue gitu kan ya. Tapi yang literally nge-support channel kecil ya cuman mereka yang 30 orang itu gitu. Dan gue yakin video ini pun gak akan lebih dari 50 orang yang nonton ya. Thank you banget yang udah mencet video ini. Jangan lupa like juga ya, karena gue butuh sedikit support agar tetap semangat gitu kan ya. Karena di YouTube tuh terdapat pundi-pundi harta karun yang sangat besar. Oke, intinya gue hari ini dan kali ini mau bikin konten meme review, karena gue sebelumnya ngadain sesi apa sih di Instagram tuh ya, kayak itulah sesi pertanyaan lah ini atau itu yang gitu tuh, yes or no gitu. Gue di situ ngevote TikTok atau review meme ya, dan kebanyakan di sana fotonya adalah meme review. Maka dari itu minggu ini di video kali ini gue bakal bikin meme review. Mungkin gak usah banyak bacot, kalau banyak bacot bilangnya banyak bacot, kalau diem aja dibilangnya diem aja. Let's go. Makan ya kan, minum, kenyang. Gue lupa kalau ada kerupuk. Inilah, ini yang sering terjadi ya. Entah itu makan nasi goreng, ketupat, atau apapun itu, kita selalu lupa kalau kita dikasih kerupuk ya. Kadang-kadang suka tiba-tiba hilang gitu kan. Ini makan nasi goreng atau enggak ketupat, makan aja, enjoy, aman. Gak ada, itu di sekitar gak ada gelas, gak ada minuman, gak ada kerupuk, gak ada apa-apa. Ketika udah habis, tutup, kerupuknya ada kan. Itu masih jadi sebuah kontroversi ya, sampai sekarang. Jinggol. Kenapa sekarang ya kebanyakan ini pasti anak-anak SMK nih. Ini anak-anak SMK yang ini banyak banget sekarang, dimana anak-anak SMK gitu kan ya, gabut jam kos gitu kan ya, meja semua kedepanin, kursi kedepanin, jadi kayak bikin panggung gitu kan ya. Terus ada yang nikah, hajatan, terus sunatan kayak gini nih, demo gini tuh. Gue udah bilang warga Indonesia tuh kreatif, main kreatif, inovatif, membangun nusa dan bangsa sehingga baca. Saya beraka saya pantas maupun di kudunggu. Saya pun kini diri kredit yang mau tuku nantikan. Ini adik siapa sih ya nih? Udah copyright. Tiponya tuh kayak pipa Rucika anjing, mengalir sampai jauh anjing. Jadi di setiap DNA-nya, di setiap darahnya udah ada DNA tipo anjing. Apa sih goblok ini? Kirimin namanya. Di tag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara menghadapi dan mempertahankan diri dari serangan senjata tajam. Semoga tips ini bisa berguna dan bermanfaat.
Oke, langsung saja kita praktekan. Ini informasinya sangat bermanfaat men ya. Dikala dimana kalian yang sedang terpojok, kalian di situ ada orang yang membawa senjata dan ingin rampok, jambret kalian ya. Ini adalah tutorial dimana bisa digunakan ketika Anda ingin dibegal, akan dibegal, kalian tinggal gunakan tutorial ini ya. Ini sangat bermanfaat banget untuk jiwa kalian. Ayo, ngopo kowe? Kowe? Ngopo ayo kowe? Mesum kowe, ayo kaget gua. Mojok, ini kucing juga udah bisa mojok gitu kan ya. Siapa ini? 7 menit, woi. Yoga, Rizky, Ilham, Adit, aku hamil, tanggung jawab ke babi. Anjing mi geng beng anjing. Geng beng anjing. Rambut kebakar, bodo amat, yang penting gua konser anjing, yang penting gua konser dapat duit. Anjing, kenapa ya? Kenapa endingnya harus kayak gitu coba? Itu tuh ngerusak tingkat kelucuan meme gitu kan ya. Barbar cabul anjing, hiduplah Indonesia Raya. Udah bilang masyarakat Indonesia tuh kreatif, inovatif dan juga berprinsip. Anjing cuma buku anjing. Gua kira mobil asli ini. Pantesan ini banyak yang ngetag apaan coba ya. Ternyata cuma buku kalian ditipu ya. Ternyata kalian, buat kalian yang selalu buka sosmed dan cari pasangan di sosmed ya, jangan percaya kepada sosial media, karena sosial media itu semuanya bohong. Dimana mereka jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke sini, ke sana, ke situ, dia pakai pay letter ya. Kalian harus tahu itu. Ampun, ini fix seram ini anjing. Aduh anjing. Which one are you looking for, sir? Okay. It's 7.5. Okay. Ini adalah tutorial dimana kalian jika ingin membeli kasur ya. Ini adalah tips memilih kasur yang baik dan benar ya. Wajib ditiru ya.
Oke guys, mungkin cukup segitu dari gua karena gua pusing juga. Bukan pusing ya, bingung juga gitu kan ya, mau nyari konten yang kayak gimana lagi gitu kan. Terus harus ngomong apa lagi. Karena mood dan juga inspirasi dan juga semangat harus dibutuhkan dalam membuat konten di YouTube gitu kan ya. Dimana lagi gak ada yang support gitu kan. Guys, mungkin cukup segitu video dari gua. Tunggu hari Minggu besok ada lagi video dari gua. Kayaknya hari ini gua bakalan upload 2 video, mungkin yang video ini pagi hari dan juga nanti di malam Minggu ya. Pokoknya saya tentu saja di channel gua, jangan lupa klik tombol like dan subscribe yang udah nonton. Yang udah nonton sampai akhir, lu gokil parah sih, gokil parah. Pokoknya stay tune di channel gua Erja Panayas. See you next time.